Oke. Jadi judulnya masih porang ya. Budidaya tanaman porang. Cara memperbanyak bibit porang dari stek, dari batang, pelepah daun. Jadi porang ternyata gampang sekali kita perbanyak bibitnya, teman-teman. Karena mulai dari umbi atau buah katak, itu orang pada umumnya tahu bahwa itu yang bisa dijadikan bibit. Ternyata porang itu batang, daun, umbi, dan buah katak itu semuanya bisa jadi bibit. Jadi kalau teman-teman punya tanaman porang, misalnya tanam dari buah katak, karena dari buah katak itu tadi porang itu ditanam, kalau buah katak bisa 4 sampai 5 kali tumbuh dalam satu musim. Nah, kalau sudah ditanam lalu tumbuh, itu akan ada tumbuh lagi dari bawah. Nah, yang kayak ini contohnya. Ini sudah ada satu buah katak ini tumbuh. Nah, ini kita sudah bisa ambil. Nih. Yang duluan tumbuh, yang duluan besar atau batang yang terdahulunya. Kalau sudah ada penggantinya, maka bisa kita ambil ini jadikan bibit. Nah, ini bisa kita jadikan bibit semuanya, mulai dari batang sampai ini daun, apalagi sudah ada buah kataknya. Jadi kalau kita punya tanaman porang satu pohon, itu bisa 100 jadinya. Coba kita buktikan. Terinspirasi membuat bibit porang semacam ini dengan percobaan seperti ini. Ini bibit batang porang yang semacam ini kami ambil dan saya tutup pakai kain, lalu saya siram-sirami. Nah, ini buktinya teman-teman. Ini sudah ada akar dan sudah beberapa calon umbi. Ya, sudah beberapa calon umbi. Ini yang akan tumbuh naik. Nah, ini dari batang. Terus yang dari daun ya. Dari daun. Ini yang ini. Ya. Kalau yang ini memang ada calon buah kataknya. Tapi dia tumbuh lagi dari di bawah. Nah, ini saya potong dulu, tidak ada calon buah katak, tapi dia bisa membentuk umbi di sini. Ya, ini dengan adanya umbinya ini, bukan ini yang mau bertambah daun, tapi dari sini akan tumbuh ini tunas. Setelah ada umbi, terbentuk umbi di bawah sini begini, di pangkal, di bekas potongan, maka di sini akan muncul tunas. Oke. Lalu karena saya terinspirasi dari ini, makanya saya membuat bibit dengan cara begini. Saya potong-potong seperti sepanjang ini. Ini sekitar 3-4 cm ya.
Tapi hati-hati teman-teman, jangan sampai terbalik. Nah, teman-teman, ini kalau begini bisa beberapa jadinya yang dalam satu batang ya. Ya, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 2. 24 jadinya ya. Coba satu pohon bisa 24 jadinya. Ini lagi masih bisa dipotong-potong teman-teman. Masih bisa dipotong ini. Dijadikan beberapa. Jadi yang penting masih ada ini pelepahnya walaupun kecil, ini uratnya masih ada ini, insya Allah masih bisa tumbuh. Oke, jadi ada yang sudah dalam polybag, kami kasih lihat. Nah, ini yang kami bikin 2 hari yang lalu. Ini. Jadi, ada yang dari batang, ada yang dari daun bersama pelepah daun. Ya. Ini. Yang penting setelah dimasukkan ke dalam polybag, kita harus naungi dan disiram dengan baik, karena kita tahu bahwa porang itu dia suka yang lembab-lembab, dia tidak senang pada terik matahari, karena yang tumbuh saja sebesar yang sudah dewasa kena terik matahari dalam satu hari itu, kalau dia kena penyinaran terik matahari dari jam 8 sampai jam 4 tanpa ada yang menaungi, maka dia akan layu daunnya. Apalagi kalau baru dalam keadaan seperti ini, baru dalam bentuk stek, belum lagi bibit, karena memang sudah dibibit tapi belum tumbuh. Ini butuh naungan yang bagus dan penyiraman yang cukup. Oke? Begitu caranya memperbanyak bibit porang. Teman-teman yang berminat mengembangkan porang, jangan kita terbatas terpaku pada perbanyakan bibit dari umbi atau dari buah katak, karena itu kadang membutuhkan biaya yang mahal. Nah, dengan banyaknya orang yang mau mengembangkan tanaman porang, lalu terbatas dengan modal, terbatas dengan biaya,
karena harus membeli bibit. Kalau dia juga dikasih dari keluarganya terbatas jumlahnya, makanya kami membuat solusi seperti ini supaya teman-teman petani, masyarakat yang mau mengembangkan porang itu gampang mendapatkan bibit. Kalau sudah ada satu pohon itu sudah bisa ratusan jadinya, sudah bisa ratusan jadinya, karena itu tadi 4 kali sampai 5 kali dia tumbuh. Berarti dalam satu biji buah katak setelah tumbuh, sebentar tumbuh dari bawah, diambil, dipotong-potong, dijadikan bibit. Setelah tumbuh ini bibit, dipotong-potong lagi, dijadikan lagi bibit. Bisa ratusan pohon, bisa ribuan pohon, bisa kita menciptakan bibit dengan biaya yang tidak terlalu tinggi, bisa jutaan bibit. Jadi mari kita mengembangkan porang dengan metode seperti ini sehingga biayanya tidak terlalu mahal. Kita juga membutuhkan memakai pelibet. Kalau bagi petani saja ya, bukan untuk dijual, kalau hanya untuk mau ditanam, pakai pelibet begini saja, gelas aqua. Banyak gelas aqua yang berserakan di dekat rumah-rumah penduduk, apalagi kalau pernah ada acara pesta, banyak sekali. Tidak perlu beli, kita hanya mencari di pinggir jalan, di got-got banyak. Iya. Oke. Mari kita mengembangkan porang dengan membuat inovasi, membuat metode, membuat penelitian-penelitian kecil. Iya. Sehingga orang ini bisa bermasyarakat. Petani bisa sukses, petani bisa jaya. Petani porang, mari kita jaya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.